Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Lesmana Putra, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Saya merupakan korban kekerasan pada saat berlangsungnya Diksar UKM Kalitbang. Hari ini tanggal 3 Oktober 2022. Saya menyatakan bahwa benar pada Diksar UKM Kalitbang tersebut saya dikeroyok, diancam, disiksa, disundut api rokok, dan hingga ditelanjangi. Terkait beredarnya video saya sebelumnya, bahwa video tersebut dibuat dengan paksaan dan tekanan dari pihak belajar dulu dek, mau punya dek yang benar. Kalau siswa juga. Apa? Siapa yang remuk? Ini bukan yang kerja jurnalis namanya. Tidak ada. Biar ada. Siru nih. Siapa yang siru? Dari kagak. Dah ngerti gawe wartawan mana kan? Aduh, belajar dulu banyaknya. Tangan pakai kalau. Makan. Apa? Iya bisa tidur. Abu deh, ngomong apa deh? Ngomong. Video itu baru ini.